Teman-teman, sepertinya ini kabel high voltage breaknya. Coba kita sambungkan ke kabel yang abu-abu ini ya. Kita gunting dulu. Oke, sudah kita sambung ya teman-teman, dari controller kabel ungu dan ke kabel bodinya abu-abu. Oke, kita coba ya. Sudah on. Kita coba jalan, kita rem. Ini rem depan teman-teman ya, rem depan. Maka otomatis dia akan memutus arus ke roda belakang. Ini buat safety keamanan ya. Kalau kita lepas lagi, dia akan kembali jalan. Oke. Ya. Ya, sudut pandangnya jelas, kita rem akan berhenti. Dan kita lepas lagi, jalannya akan kembali, rodanya akan kembali berputar dan arusnya akan masuk lagi. Jadi ini semacam memutus arus sementara ya. Ada juga yang bisa kayak motor gitu. Kita matiin dulu. Kalau motor kan buat menyalakan lampu rem, ini juga kadang ada yang sekaligus buat menyalakan lampu rem, ada juga yang hanya untuk memutuskan arus ya ini. Kabel ini tersambung ke switch. Ada juga switchnya di sini, tapi switchnya khusus nggak sama dengan motor yang belakang juga. Jadi kalau kita rem, maka switchnya akan membuka dan memutuskan arus ini kabel switch rem belakang. Oke teman-teman, kita rapikan dulu ya. Nanti setelah itu akan kita coba tes jalan apakah ada masalah. Oke, makasih teman-teman. Nantikan video selanjutnya.